sementara Benjamin juga salah satu pemain legion asing yang didatangkan oleh kesebelasan Pelita Custom. Kita nantikan Adi yang kali ini dengan jersey nomor 6 mencoba kerjasama dengan Salib. Salib pada Adi. Adi nomor punggung 20 ada China, pemain baru yang menggantikan peranan dari seorang Galu. Nampaknya Galu tidak mampu tampil karena cedera yang mungkin masih membelot ataupun membalut usahanya. Masih kita nantikan ke kanan. Lagi-lagi di sana ada Jojo yang coba kembali memberikan aset, angkat jauh ke sektor depan, nampak gagalkan Jojo. Satu umpan panjang. Yes, masih kami nantikan. Mohon maaf tentunya layar monitor kami tadi sempat sedikit terganggu oleh para pemain yang hampir saja menabrak. Tentunya satu tekanan ada Sandi Bule. Masih Sandi Bule dengan kecepatannya tentunya mencoba umpan panjang. Tertutup kalau siap lepas Sandi Bule. Yang jelas penjaga gawang tentunya di sana ada Rizky yang nampak siap. Sementara kembali ada Jainal, pemain yang menggantikan peranan dari seorang Galu. Angkat jauh tertuju pada TK. Mampukah TK mengejar laju si kulit bundar? Yang jelas tendangan penjuru dari kesebelasan. Masih kita nantikan satu tekanan kembali melalui kaki gugum melebar pada Sandi Bule. Tenang sekali Sandi Bule coba kembali dengan satu aksi yang coba dilakukan oleh Sandi Bule. Benjamin lebar kali ini pada Morris. Kita nantikan Morris. Nampaknya kali tidak ada kamulan dari Morris. Benjamin terjadi cop duel. Nampaknya di sana ada Adi yang sudah cukup siap. Jaka Bewok. Tenang sekali Jaka Dewok, selalukan pada Agus Maulana. Ada siapakah di sana? Oh, ada Jaka Holan. Jaka Holan. Satu umpan, kembali coba dihentikan Romi Rafael. Sementara, apakah? Satu tendangan, Angkat pada gugum. Oh, nampaknya Nano. Kita nantikan Nano. Jauh melebar pada Sandi Bule. Kita nantikan. Hei, ganggu mana Salim? Masih Sandi Bule gagal nampaknya Sandi Bule. Sementara kembali ada Gora. Dia Gora. Gora tenang sekali Gora dengan satu teknik yang cukup luar biasa tentunya Gora. Panjang tahu. Oh Salif, kita nantikan Salif. Masih mencoba Salif, ketat sekali pengawalan. Satu tendangan mengarah lurus, masih berada di luar lapangan. Tentunya masih ada waktu dan kesempatan karena pertandingan baru saja berjalan beberapa menit yang lalu. Kedudukan juga masih cukup berimbang 0-0. Tekanan kembali Uba melalui kaki Deka. Sementara satu tekanan masih Deka, coba di kawal Deka. Berbahaya Deka, satu kesempatan peluang emas Deka. Nampaknya di sana Rio Deka sudah nampak siap. Luar biasa bentuk melebar pada siapanya China. Tertuju kali ini Jojo. Sementara kembali bola tercecer, lemparan ke dalam Jojo, berikan pada Gora. Masih Gora di sana, sendirian ke Gora. Coba kembali Gora, masih kita nih. Bahkan di sana yang jelas satu tekanan kembali coba dilakukan di sisi kanan. Tentunya ada seorang Deka dengan koleksi lima goyak. Deka kita nantikan. Nampaknya kembali satu blok yang cukup tepat dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Pelita Custom. Sandi, masih Sandi Bule. Kemana ke arah umpan yang coba disodorkan oleh Sandi Bule. Tertuju jelas di sana ada Gugum, pemain yang didapuk. Jalannya pertandingan wasit dengan lisensi nasional dan juga satu benturan tentunya di mana jelas kali ini masih kita nantikan apakah Halep coba melebar pada Dia Ozora. Adi ada siapakah? Satu umpan panjang lagi-lagi ada Rio Herdianto yang nampak begitu luar biasa dan Jaka Belok yang nampaknya kembali sudah memasuki lapangan. Satu setuan kembali Jaka Holan.
Lieutenant Iton Gogun. Tertuju kali ini Benjamin, salah satu pemain legion asing yang menggantikan peranan dari Biak Nieta, pemain asal Mali. Benjamin Gogun. Waktu berbahaya kali ini tendangan mematikan Sikidal. Sementara dari Kudu Uda juga masih menyimpan seorang Yogi, dan juga tentunya di sana ada Bahar, salah seorang pemain dengan kekuatan kaki yang sangat luar biasa. Bisa nantikan dengan Dia Uzora. Masih Dia Uzora. Kembali pada Salif. Kembali ke belakang pada Jainal. Jainal. Kemana ke arah bola dari Jainal? Nampaknya tertuju ke satu umpan yang coba disodorkan oleh, dan satu dorongan terbit. Tendangan bebas dari Jojo. Membentur kembali Irfan. Sementara Jainal melebar pada Abi. Kita nantikan Dia Uzora yang nampaknya kali ini kembali turun mencoba merangsekan satu umpan. Lagi-lagi ada Irfan Salat. Sementara satu aksi dari nomor punggung berapa di sana, lagi-lagi ada nomor punggung 10. Yang jelas ada Nano. Gagal kembali ada Mas Diandi. Eka. Kita nantikan Eka. Beka, nampaknya Deka masih tidak salib bola, dan jelas dorongan Irfan. Jaka belok belakang pada Irfan. Masih Irfan, tenang sekali Irfan dengan kecepatannya mencoba melebar pada Agus Maulana. Agus yang kali ini mencoba mencari kaki Jaka Holan. Justru lebih dekat dengan Abi, nampaknya di sektor sebelah kanan. Dia Uzora. Masih Beata di sana, jauh sekali Bea. Turun ke sektor belakang. Nampaknya formasi 4-2-4 yang coba dilakukan oleh kesebelasan. Dan kali ini ada Nano. Dengan kecepatannya Nano. Gagal Mas Diandi, luar biasa Mas Diandi. Mampu menghentikan pergerakan Nano. Sementara Beka, dua orang pemain coba mengawal. Masih kita nantikan tekanan kali ini melalui kaki Sandi Abdul, dan kembali Nando. Tendangan penjuru dari kesebelasan Pelita Kastam Kabupaten Kuningan. Jaka Holan, kita nantikan Jaka Holan. Target pada nomor 4. Nampaknya di sana ada Beben, dan satu umpan yang tidak jelas untuk arah bola menusuk nampaknya ke tubuh ataupun ke arah dari Rizky. Bola Irfan terlalu panjang, masih dinantikan, dan jelas kali ini Irfan hampir saja Irfan. Sementara kembali satu umpan panjang tertuju. Di sana ada Romi Rafael. Jainal, masih Jainal. Hai Jainal, cukup berani kali ini Jainal. Berbagi bola tentunya. Satu umpan kembali, satu. Rosi, ada Mas Diandi. Jojo, kita nantikan kembali Jojo. Kemana ke arah bola dari Jojo? Sendirian, dan angkat ke sebelah depan. Lagi-lagi akhir hari ini harus berakhir untuk bersama dengan posisi 0-0. Masih kita nantikan Gogom, Benjamin. Oh, nampaknya satu umpan yang coba digagalkan. Sementara di sana ada Zora melebar kembali. Satu pertahanan satu dan satu jauh. Tendangan terburu kali ini sementikan El Capitano mencoba mendribbling bola, berikan kembali pada Benjamin. Sendirian Benjamin. Kemana ke arah bola dari Benjamin? Ada Romi Sanet. Agus kembali Beden. Nampaknya terjadi satu tekanan kembali dari kesebelasan Uda melalui kaki nomor punggung 11 mereka. Jelas ada Gora. Kita nantikan Gora. Enak sekali Gora mencoba kembali mendirikan satu situ. Gora tenang sekali pada Mas Diandi. Masih Mas Diandi. Gora angkat ke sektor depan, namun nampak kemana ke satu alir yang coba diberikan oleh Mas Diandi. Yang jelas satu tendangan keras kembali penjaga gawang dari Pelita Kastam Rio Prabowo Surtana. Tentunya Rio angkat ke sektor depan, ada Cece
Kemenangan Jojo, luar biasa Jojo. Mampu menghentikan tentunya satu bulan Morris. Kita nantikan N.A.N.A. N.O.N.O. Romy. Coba kembali terjadi perebutan bola antara Romy dan juga di sana ada Nano, Eka. Kembali pada nomor punggung 9 Salib. Bola, ataupun di sana ada dia, umpan dan kembali gagal. Nampaknya satu umpan yang coba dilakukan oleh Salib. Sementara ada Benjamin. Kita nantikan satu umpan tertuju. Di sana ada Sandi, tentunya Bule. Satu umpan kembali tertuju pada, nampaknya kembali ada Gora. Kita nantikan Gora, juga kembali mudah dibaca alur serangan yang dilakukan oleh Irfan. Sementara kembali Jaka Holland. Belas satu lagi bagi para penonton yang terasa di Analima. Meja panitia tangga untuk yang merasa tentunya kami tunggu. Ini yang besar bersama Universitas Tasikmalaya untuk Liga 3 seri nasional. Tentunya ada Agus Maulana sementara Jaka Holland. Berikan kembali pada Jaka Bewok. Benjamin. Benjamin. Kembali pada Nano. Nampaknya satu tekanan. Coba dihentikan kembali. Ada Dea Ozora. Dea Ozora. Kemana ke arah bola dari Dea Ozora? Yang jelas lagi-lagi ada Rio Herdianto. Rio Herdianto yang kembali dengan begitu tenang. Nampak begitu mudah bagi seorang Rio Herdianto. Bola tergeser yang mengarah ke arah tubuh dari Dea Herdianto. Sementara Morris, 11 kali lemparan ke dalam bagi kesebelasan. Kita nantikan apakah Morris? Kita nantikan Morris. Dan satu tendangan bebas bagi kesebelasan. Pelita Castan, Nano. Pendek pada Beben, sodorkan kembali pada Benjamin. Jaka Holland, tenang sekali Jaka Holland dan satu kesempatan. Nampaknya kembali coba dihentikan Romy Rafael. Dea Ozora, sementara kembali masih terjadi perebutan bola. Beka, lagi-lagi ada Irfan. Sementara Jaka Bewok, coba kembali menghalau satu umpan yang coba diberikan Beka. Satu kesempatan yang nampaknya kembali gagal oleh kesebelasan Pelita Castam ataupun kesebelasan Liga FC hingga memasuki tentunya waktu kritis di babak pertama. Liga masih sama kuat 0-0. Akankah zaman Garda Sport menyiapkan cindera mata untuk best player dan top score? Luar biasa tentunya matur kebun untuk Garuda Sport sepenuhnya kali dan sepenuhnya tentunya mendukung pemenang kelompok kedua di Sekertasura tahun 2023. Luar biasa tentunya menasi dengan skor kacamata dan bersamaan dengan itu bola berakhir sudah tutup babak pertama dengan skor sebentar.